game horror berjudul The Shadow Over Road 80. Jadi kita di sini akan berperan sebagai penjaga toko minimarket di sebuah gas station. Kalian lihat itu easy gas. Dan sudah pasti nanti bakal ada kejadian-kejadian horor pada saat kita berjaga. Seperti apakah keseruannya? Langsung saja kita a new game. Betul, aku jadi keingetan game ini, guys. Apa tuh ya? Chillas Art. Dulu tuh ada game yang kita jadi penjaga toko. Nah, tuh kan. I should probably clean a little. Clean what? Oh, itu ya guys ya. Tuh ada bercak-bercak apa tuh? Kita ngepel. Ini kita baru jaga malam atau mau pulang? Siapa? Oh, oke. Okay. Pintu belakang mah. Ini apa? Oh, ada dapur-dapuran gitu ya, pantry, ada pantry-nya. Sekarang bulan Januari, ada first aid kit, and oke. Okay. Ini apa, storage? Oh, kenapa agak seram gini ya, storage? Jadi tempat persediaan barang-barang yang mau dijual sih. Tapi kenapa seperti ini ya, Bun? Gelap gimana gitu loh. Ini lagi, lampu apa pula? Nyala mati. Sedih banget, ini bisa nggak ayo buka? Seram sekali ya. Ada exit, tapi sebentar dulu bisa saya tutup lagi. Tolong, saya mau tutup pintu. Nah, ya tutup dulu. Sebentar. Oh, ini pelan. Ah! Lucu banget, pelannya udah kayak tangan, guys, yang garukan. Garukan tuh, tau kan? Oke, lanjut ke sini dulu. Nah, mana tadi aku lihat bercak-bercak. Nah, ini nih. Naon sih? Kok aku mendengar suara-suara? Oke, mungkin saya hanya kelelahan. Ini ada bercak lagi. Oke, terus ada lagi nggak? Oh, ini ada lagi. I think that's everything. Kok ada yang jatuh gitu sih, guys? Kayaknya belum bisa kita ambil ya? Udah deh, kita balikin dulu ininya. Tutup lagi nggak? Tutup. Ini kita taruh di sindang. And then what should I... Saya harus apa sekarang? Oh, itu ada mas-emas. Mas-emas. Belum tentu mas-emas, siapa tau mbak-mbak ya. So, kok harus samperin kah ke situ? Oke, let's see. Apakah yang akan terjadi jika saya nyamperin dia ya, teman-teman ya? Anda bisa nggak sih stay gitu, nggak usah nyali mata. Nyala mati. Bisa keluar. Oh, bisa tuh. Halo. Hey, kamu mau ngisi. Hey, kamu mau ngisi. Wah! Oh no, ada darahnya. What should I do now? Oh no. This is so creepy. Oke, kita menemukan mobil yang tidak ada orangnya dan ada darahnya. Kita harus angkat telepon. Dari mana ya teleponnya ya? Tutup. Berbahaya nih. Di sini kah? Enggak ya, kayaknya teleponnya di depan sana deh. Mana? Nah, ini. Halo? Ini pasti ada orang lain ngeprank kan? Hah? Aku harus apa lagi sekarang? Aku harus apa lagi sekarang, guys? Kasih aku clue dong. Gak ada yang bisa aku interaksi. Aku harus interaksi ke itunya apa? Ke mobil. Tidak! No! Kenapa serem banget? Apa ini? Ya, Tuhanku tolong. Ini gelap banget, coy. Ini aku ada di dalam kasir. Ini nggak kelihatan apa-apa, tolong, woi. Help, tolong, aku nggak bisa lihat apa-apa, tolong.
please. Oh, ada senter. Oke, sebentar. Flashlight, I mean. Bisa ambil nggak? Sangat menyeramkan ya, teman-teman ya. Oke, terus aku kemana? Oh my God. Oh my God. Kemanakah saya harus pergi? Tapi apa? Aku tidak mau ke sana. Bisa nggak aku mau keluarnya lewat sini aja? Aku mau pulang dong. Mau pulang lewat sini lah. Bye. Kayaknya nggak bisa ya, teman-teman ya. Nggak bisa lari lagi. Ini jalan belakangnya kan? Ada toilet dong. Oh, bisa ke sini. Sebentar. Masa sih aku harus nyari-nyari makhluknya? Enggak kan? Enggak kan? Aku enggak harus cari-cari makhluknya kan? Locket. It won't budge. Okay. And what should I do now? Oh, ini luas juga areanya ya. Wow, sebentar. Aku tuh kejauhan. Aku lewat sini aja kali ya. Kita cari tembok mana ya gitu. Excuse me please. Oh, ini dia guys. Aku harus ke belakang sana kah? Ini pintu exit yang tadi kan? Nih, nah tuh. Bisa nggak aku mau pulang aja dong? My motorbike, iya lu naik coy, naik. Kunci motor lu mana? Lu pulang dah kata gue. Haruskah aku mengikuti ini? Males banget dong gak sih? Oke. Oh no. Kalian mendengar tadi kayak ada suara langkah. Tuh. Aku harus ikuti ke sini. Tolong. Kenapa sih game horror selalu seperti ini? Itu ada mata-mata berwarna merah. Teman-teman kalian lihat itu? No, please, sudah. Mata gue pulang. Udah pulang. Kenapa sih game horror kayak begini? Kenapa sih kalau di kejadian nyata pasti nggak bakal kan disamperin kan? Nggak bakal kan? Itu apa sih merah-merah? Ah takut lah. Sumpah dah. Oh my. Ada semacam deer skull, tengkorak rusa, dan ada kalian itu lambang-lambang Tony Rojim gitulah ya. Ini apa terusnya nih? Kayak ada rumah gitu. Oh, nggak bisa lewat guys. Nggak bisa lewat. Terus gimana dong? Aku harus apa nih? Ini aku harus memberikan persembahan-persembahan gitu. What the hell? Iya, what the hell? Aku harus apa sekarang, guys? Kita sebaiknya sih pulang aja, tidak perlu tahu. Lari bisa nggak sih, tolong? Lari apa lari? Lu mah santai dingin dan lagi keadaan. Oh enggak, itu tadi ada makhluk-makhluk dari dalam rumput yang tinggi-tinggi itu. Udah kenapa? Pulang lu aneh-aneh aja lu, sumpah dah. Oh iya, kita cari kunci motor kita kali ya guys ya. Soalnya tadi nggak bisa diklik gitu kunci motor kan. Mungkin kunci motor kita ada di sini. Menyala terang. Ini nggak bisa dibuka nih. Nggak bisa dibuka. Nggak ada kunci motor nih. Kenapa dia tengkorak? Jangan bilang aku harus taruh tengkoraknya di sebelah sana. Yang tadi. Ya kah? Kaget. I'm so sorry my friend ya, aku teriak-teriak. Soalnya ya mau biji mana lagi gitu loh. Kenapa jadi ada banyak tengkorak? Kenapa? Dikunciin dong teman-teman. Kenapa aku harus mengumpulkan tengkorak-tengkorak itu? Aku tidak peduli dengan upacara apapun yang akan kalian lakukan. Aku hanya ingin pulang. Tolong. Help. What
is happening here? Aku dikunci, aku gak bisa keluar kah? Hah? Mengapa tiba-tiba jadi banyak tumpukan kardus? Semoga ini hanyalah mimpi, mimpi. Aku gak mau maju ke depan. Kalau tidak maju, ceritanya tidak akan berlanjut, teman-teman. Mari kita napas dulu, siap-siap jump scare. Aku mau siap-siap jump scare dulu, my friend. Tolong, 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 tolong. What? What? Wow, dari tadi kita cuma hayalan dan disesatkan doang dong. Oke, bisakah aku pulang sekarang? Please, I wanna. I wanna. Wow. Hey, besok aku dimarahin bos kalau begini ceritanya. Mobilnya udah nggak ada dong, temen-temen. Kenapa ini serius banget sih? Hey, besok aku dimarahin sama bos aku kalau seperti ini. Ada tengkorak lagi ya, temen-temen ya. Duh, aku harus explore. Oh, tidak. Oh my god, ada bayangan di. Wah, kok ada yang mau masuk ke dalam pintu gitu sih? Besok aku dimarahin bos aku kalau ini berantakan gini. Aku harus ngumpulin berapa inian, guys? Berapa tengkorak? Ini mobilnya kemana ya, BTW? Jalan ke sampai sini doang lagi. Udah nggak ada lagi. Masih ada. Oh, udah mentok. Oh, ini jalanan. Oh, udah di jalanan kah ini? Kita harus kemana lagi, coy? Wah, ini kenapa senternya udah cuman segitu doang ya? Please, jangan bilang aku harus taruh tengkorak-tengkorak tadi di dalam. Bukan di dalam, maksud aku di atas yang tadi tuh, yang ada setan-setan, lambang-lambang setan itu ya. Coba terakhir mungkin di sini ada tengkorak lagi daripada kita ketinggalan kan? Haha, betul. Untung aja aku explore dulu. Jadi nggak usah bolak-balik gitu kan. Semoga saja udah ya. Kalau nggak salah kita udah ngumpulin 4. Ah. Tolong dong. Ini aku di jump scare di sini nih. Siap-siap ya. Siap-siap. 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 Enggak ada jump scare. Ada bayangmu. Ada bayanganmu di kaca. Itu siapa? Itu siapa, coy? Hei, Anda siapa? Tolong. Kenapa hanya bayangannya saja, orangnya tidak ada? Woi. Meninggal. Enggak, guys. Belum meninggal, guys. Ini apa nih? Ini kok udah darah-darahnya sih? Enggak kan? Enggak ya? Ya udah. Kayaknya udah ya. Udah dong, please dong, please. Please, ya aku cuma pengen pulang. Nih, aku turutin kemauan makhluk enggak jelas tadi tuh. Aku akan meletakkan tengkorak-tengkorak yang sudah aku temukan di atas. Mana ituannya? Tuh nggak ada. Bentar. Darahnya juga nggak ada ya? Mana sih? Aku salah jalan apa? Oh ini guys, sorry, aku salah jalan. Ah, darahnya, oh ini di sini nih. Duh, I'm so sorry ya teman-teman ya. Oke. Aku rasa sih, tadi soalnya di buletan itu kayak ada tempat untuk naruh-naruh sesuatunya gitu loh. Nah itu ya, merah-merah itu adalah rumah. Jendela sih sebenarnya, jendela rumah. Tapi lampunya berwarna merah, jadi seperti itu ya penampakannya. Aku pikir tadi dari jauh itu adalah mata makhluk berwarna merah, terang, nyala. Iya, I see. 1, 2, 3, 4. Oh, 5. Where is the satu lagi, mana coy? Jangan bilang suruh kepala aing yang ditaruh situ, no. Udah gak sih? Aku harus cari satu tengkorak lagi, guys. Ah, di mana coy? Udah. Ayo kita keliling lagi ya, teman-teman ya. Nah, ini jalan kemana coy? Gak ada. Wow, oh my god. Oh my god. Oh ini ya. Oh, untung aja aku jalan-jalan. Eh, mak. Wow, what is that?
ada cahaya merah tegak lurus dari apa itu namanya lantai ya, kok lantai sih, maksud aku ground, apa ground tuh tanah ya, dari bawah gitu sampai ke langit dong. Sepertinya upacaranya akan segera dimulai ya teman-teman ya, karena kita sudah mendapatkan tengkorak yang terakhir. Kenapa sih lu nggak langsung pulang aja gitu? Kalau gue langsung pulang gitu ya. Kalau aku sih guys, nggak tahu ya kalian gimana guys. Apakah kalian akan nyamperin sesuatu yang membuat kalian takut, atau kalian caw? Kalau aku sih caw aja sih, cari aman ya teman-teman ya. And then kita harus apa nih di cahaya-cahaya ini? Oke, musiknya sudah mulai menyeramkan. Oh, kenapa cahayanya berkurang? And then what should I do now? Oh, what is happening? What is happening? No! Jalan pulangnya hilang. Ah, aku di kerumun ini, makhluk apa? Tolong. Botak nggak jelas gitu bentuknya, dan kita harus kabur dari makhluk-makhluk itu, ya nggak sih? Oh my god, what is that? Oke, itu cukup creepy, tapi aku merasa itu seperti Attack on Titan ya, ya nggak sih? Kita telah membangkitkan iblis teman-teman. Wow. Apakah sudah beres gamenya atau bagaimana? And the shadows spread across the world, granting unto humanity an eternal fear and purifying fire. All living things look upon crazing wave of red the end. Sudah selesai teman-teman. Berarti kita di sini tugasnya kayaknya memang sepertinya kita mau membangkitkan makhluk nggak jelas itu tadi ya. Lumayan menarik. Aku pikir kita tidak tahu apa-apa, lalu habis itu kita mencoba kabur. Ternyata enggak guys, kita tidak mencoba kabur, malah kita bantuin supaya iblisnya bangkit. Mind blowing. Tidak seperti yang kupikirkan ya. Nice story. Oke lah my friend, kalau begitu sampai sini aja dulu game The Shadow Over Road 80 dari aku. Semoga kalian terhibur, dan lupa di like, comment, dan subscribe. See you next video, bye-bye.